Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yang saya hormati dewan juri yang arif dan bijaksana beserta sahabat-sahabat GPA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, kemarin tetangga kanan dan kiri saya baru saja membelimu kena baru, membersihkan rumah, membersihkan masjid, semuanya bergotong royong untuk menyambut tamu yang sangat agung. Apakah sahabatku tahu siapa tamu yang sangat agung tersebut? Ya, benar, tamu yang sangat agung yang dinanti-nantikan adalah Ramadan Karim. Nyatanya, kedatangan bulan Ramadan menjadikan suntikan iman bagi kaum Muslimin di seluruh dunia. Maka, tidak heran jika kedatangan bulan Ramadan mendapatkan antusias yang sangat besar. Berbagai upaya akan dilakukan untuk menciptakan kenyamanan dalam beribadah. Sahabatku, salah satu ibadah sunnah yang sangat ditunggu-tunggu adalah sholat tarawih. Kenapa sholat tarawih? Karena sholat tarawih hanya dilakukan ketika bulan Ramadan saja. Keutamaan sholat tarawih adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man koma Ramadona imana yang artinya, barang siapa beribadah dengan sungguh-sungguh, solat -sungguh, tarawih dengan sungguh-sungguh, dengan iman dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sahabatku yang dirahmati Allah. Secara tegas, hadis ini menjanjikan bahwasanya barang siapa yang mau melaksanakan sholat tarawih maka akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lampau. Sahabatku semuanya, naik dan turunnya iman bisa kita lihat ketika kita sedang beribadah, ketika ibadah kita sedang giat. Maka dosis keimanan kita sedang naik, tetapi jika ibadah kita sedang malas, maka dosis keimanan kita sedang turun. Naik dan turunnya keimanan juga bisa kita lihat dengan sholat tarawih yang ada di masyarakat, pekan pertama sampai dengan pekan pertengahan. Orang-orang datang ke musola sangat ramai. Ketika pertengahan sampai menjelang hari raya Idul Fitri, semuanya tiba-tiba melandai. Berbagai alasan dikemukakan, mulai dari alasan pribadi, alasan menyambut Idul Fitri, membuat kue kering, membersihkan rumah. Padahal, kalau kita tahu pahala yang akan didapatkan ketika kita menjaga konsistensi sholat tarawih, maka kita akan selalu giat dalam melaksanakan sholat tarawih. Sahabatku, walhasil, jika kita konsisten menjaga sholat tarawih, maka kita akan mendapatkan pahala. Yang pertama, Allah akan menghapus segala dosa-dosa kita. Yang kedua, kita akan mendapatkan pahala senilai menghidupkan satu malam pada bulan Ramadan yang ketiga. Kita akan mencapai malam Lailatul Qadar. Sahabatku, semuanya, melaksanakan sholat tarawih sunnah hukumnya, akan tetapi kiam Ramadan sangat dianjurkan bagi kaum Muslimin dan Muslimat. Maka dari itu, Mumpung kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, masih menemui bulan Ramadan, marilah kita tingkatkan keimanan kita, kita tingkatkan konsistensi menjaga sholat tarawih. Semoga Allah Ta'ala selalu melindungi kita, membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Sahabatku yang dirahmati Allah. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.